Halo, halo, hai. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan info dan bunyikan belnya ya. Terima kasih. Halo, halo, hai sahabat angka dan data. Gimana kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Sahabat angka dan data, setiap warga negara Indonesia berhak memeluk agama mereka masing-masing. Dan setiap pemeluknya berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya. Perbedaan yang ada membuat bangsa kita Indonesia tentunya justru semakin indah. Hal itu juga terjadi di dunia hiburan tanah air. Banyak artis yang memiliki agama yang dianutnya masing-masing, namun tak sedikit juga yang akhirnya memutuskan untuk berpindah agama di saat dewasa, baik karena akan menikah maupun karena perjalanan spiritualnya. Nah, sahabat angka dan data, tak perlu berlama-lama lagi, berikut ini 7 artis yang diisukan akan berpindah agama di tahun 2021 yang dilansir dari berbagai sumber. 2 diantaranya telah benar berpindah. Siapa sajakah mereka? Langsung saja. Satu, Jeffrey Rexha. Jeffrey Rexha merupakan seorang selebriti TikTok atau selebtok yang terkenal. Ia juga merupakan kekasih dari Putri Delina yang merupakan anak dari komedian Sule. Dalam salah satu postingan video TikToknya, ia tampak memakai sarung. Hal ini membuat netizen Indonesia khususnya para followersnya bertanya-tanya apakah ia telah disunat dan bahkan menjadi seorang muslim atau mu'alaf. Ditemui di Jalan Kapten Pierre Tendean, Jakarta Selatan pada 26 Februari 2021, Jeffrey mengatakan bahwa konten viral tersebut hanyalah hiburan. Pacar Putri Delina ini juga menjelaskan alasan ia mengenakan sarung di video. Rupanya, celana yang dipakai basah terendam banjir, hingga ia pun mengenakan sarung. Ia terlihat senyum ke arah kamera dan memperlihatkan sarungnya tersebut. Terlebih, Jeffrey Rexha sempat mengaku serius dengan anak perempuan dari komedian Sule yaitu Putri Delina. Banyak yang juga makin mendoakan keduanya agar bersama. Diketahui Jeffrey merupakan seorang penganut Kristen. 2. Amanda Manopo. Artis cantik Amanda Manopo juga sering diisukan menjadi mu'alaf sejak menjalin hubungan asmara yang kini menjadi mantan kekasihnya yaitu Billy Syaputra. Isu Amanda pindah agama santer dibicarakan publik, terutama penggemarnya. Kabar yang terbaru, pemeran Andin di Ikatan Cinta ini disebut menjadi mu'alaf karena ikut berpuasa di bulan Ramadan. Namun, ternyata kabar soal mu'alaf itu tidak benar. Hal ini ditepis secara tersirat oleh Amanda. Artis 21 tahun itu tak membantah secara terang-terangan. Ia hanya mengaku kalau dirinya menemani orang-orang berpuasa saja dan saling menghargai. Artis yang beragama Kristen ini juga menyiapkan sahur. Ia juga mengaku senang bisa memasak untuk para kru sinetron Ikatan Cinta. Namun, sejak Amanda putus dengan Billy pada Mei 2021, kabar kepindahannya menjadi seorang muslim mulai surut. Meski sudah putus, Amanda tetap menjalin hubungan yang baik dengan Billy Syaputra. 3. Naysila Mirdad. Artis cantik Naysila Mirdad dihebohkan dengan kabar dirinya akan menjadi seorang muslim atau mu'alaf. Namun sampai detik ini Naysila Mirdad belum bicara soal rencana itu. Kabarnya, Naysila Mirdad akan memantapkan hatinya menikah dengan kekasihnya yang bernama Rustiandi Samanov yang merupakan seorang muslim. Naysila juga terlahir dari pasangan yang berbeda agama, ayahnya seorang muslim dan ibunya seorang Kristen. Naysila mengikuti keyakinan ibunya menjadi Kristen. Kabar Naysila berpindah agama semakin menguat ketika ia menulis pesan di laman Instagramnya. Naysila mengucapkan selamat berpuasa dengan caption, "Selamat menjalankan ibadah puasa semua, mohon maaf lahir dan batin." Tulis Naysila. Setahun lalu, ibu Naysila yaitu Lydia Kandow yang merupakan artis juga angkat bicara soal isu pindah agama putrinya.
Lydia Kandow mengatakan bahwa dirinya tak mau ikut campur soal keputusan anaknya kelak. Unggahan artis cantik Naysila Mirdad di laman Instagramnya jadi perhatian banyak netizen. Tak ayal, banyak yang menyorotinya. Salah satunya saat Naysila Mirdad mengunggah postingan soal doa pada 28 Februari 2021 yang lalu. Meski begitu, dari pihak Naysila maupun calon suaminya belum angkat bicara soal pernikahan dan apakah benar Naysila akan mengikuti keyakinan suaminya. Empat, Marcel Siahaan. Artis Marcel Siahaan sekarang telah memeluk agama Islam. Pemilik nama Marcelius Kirana Hamonangan Siahaan ini telah memutuskan menjadi seorang mualaf setelah sebelumnya pernah dua kali berpindah agama yang berbeda. Marcel Siahaan lahir sebagai seorang Kristen, kemudian berpindah memeluk agama Buddha. Setelah yakin memeluk agama Islam, Marcel merasakan banyak hal yang berbeda dalam dirinya. Meski sudah bertahun-tahun menjadi mualaf, namun klarifikasi Marcel Siahaan di depan publik menjadi mualaf nanti terjadi saat tahun 2021. Hal itu diungkapkannya dalam video perbincangan bersama Daniel Mananta, rekannya, yang diunggah di kanal YouTube Daniel Mananta Network pada Rabu 31 Maret 2021. Dalam kesempatannya tersebut, Marcel berbagi kisahnya. Ia mengungkapkan bahwa ia memeluk Islam atas dasar keyakinan dan ketenangan diri. Setelah nyaman dan tenang ketika menjadi seorang mualaf, ia juga merasakan hal yang lebih dinamis dalam dirinya. Dan ia juga mendapat sebuah pencapaian. Marcel mengatakan bahwa tak hanya mendapatkan pencapaian internal, ia juga mendapatkan pencapaian eksternal. 5. Kiki Fatmala. Kiki Fatmala, artis yang pernah meraih puncak kesuksesan karir di era tahun 1990-an ini, kembali terangkat ke permukaan setelah diisukan pindah agama. Kiki Fatmala sendiri secara terbuka ke publik mengungkapkan perjalanan dan alasannya pindah ke agama Kristen nanti pada tahun 2021 di salah satu kanal YouTube yang bernama Gereja Satu Jam Saja. Saat itu, Kiki bersaksi dalam salah satu ibadah yang dilaksanakan oleh salah satu gereja. Kiki mengatakan bahwa pada tahun 2014 ia diterpa masalah keluarga. Saat itulah Kiki Fatmala berkunjung ke rumah temannya dan didengarkan lagu rohani. Tiba-tiba saja air mata Kiki Fatmala mengalir deras ketika mendengarkan lagu rohani itu. Ia pun menjadi pengikut Yesus dan kemudian dibaptis. Tak hanya Kiki, setelah beberapa waktu kemudian calon suaminya juga ikut menjadi Kristen. Keduanya kemudian menggelar pemberkatan pernikahan secara Kristen. Kiki mengaku bahwa ia banyak mengalami mujizat dan kini ia sudah terbuka kepada publik bahwa ia telah berpindah agama dari Islam ke Kristen. 6. Celine Evangelista. Artis cantik Celine Evangelista juga diisukan berpindah agama. Ia pun akhirnya buka suara soal isu dirinya berpindah agama. Diketahui Celine sering diisukan berpindah agama dari Kristen menjadi Islam atau mualaf. Hal ini karena para penggemarnya yang sering melihat penampilannya yang kerap syar'i. Celine mengaku hanya menghormati teman-teman dan kelingkungannya. Penampilannya berhijab pun kerap dipuji netizen. Celine ikut senang dan berterima kasih karenanya. Isu mualaf kembali muncul saat Celine Evangelista ikut pengajian Ustadz Riza Muhammad. Dugaan itu makin kuat saat artis kelahiran Roma, Italia ini mengunggah tulisan Bismillah di laman Instagram. Namun, berdasarkan keterangan dari Ustadz Riza Muhammad, rekannya Celine Evangelista belum menjadi mualaf. Artis Kristen yang satu ini diketahui memiliki toleransi yang sangat tinggi. 7. Stephen William. Suami dari Celine Evangelista yaitu Stephen William pun juga sempat diisukan akan berpindah agama. Hal ini karena para penggemarnya melihat Stephen juga menemani sang istri ketika hadir dalam pengajian bersama Ustadz Riza Muhammad. Stephen pun mengklarifikasi bahwa mereka hanya saling menghormati keyakinan di antara rekan-rekannya. Seperti diketahui, Stephen merupakan seorang Kristen yang juga memiliki toleransi yang sangat tinggi sama seperti istrinya.
Ya, sahabat angka dan data, itulah dia 7 artis yang diisukan akan berpindah agama di tahun 2021, di mana 2 diantaranya sudah terbukti dan 5 lainnya hanya isu. Apapun keputusan mereka sebagai sesama anak bangsa yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, kita doakan semoga mereka diberikan kesehatan dalam berkarya di dunia hiburan dan dalam kebaikan. Sekian dan terima kasih.